Halo guys, kalian udah tahu belum apa itu gamers? Nah, gamers itu adalah makhluk yang memiliki satu misi penting di dunia, apalagi kalau bukan bermain game nih guys. Nah, kerap kali ikut turnamen electronic sport atau biasa disebut e-sport pada PUBG Mobile, Noval, seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, direkrut oleh tim EVOS e-sport. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar. So, jangan lupa like dan bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh Noval dalam bertanding memang tidak diragukan lagi nih guys. Ia kerap meraih piala dalam berbagai macam turnamen PUBG Mobile di Indonesia. Kegemarannya dengan game online sejak kecil membuat Noval memilih untuk serius menggeluti e-sport. Sebelum bergabung bersama EVOS, Noval tergabung bersama tim e-sport asal Pontianak, Kalimantan Barat, SIF e-sport. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Meme Daeng, penasihat tim SIF e-sport. Ia mengatakan saat itu EVOS memang sedang mencari satu pemain PUBG Mobile. Noval memiliki kemampuan yang maksimal. Dia dan juga temannya banyak player nasional sehingga dia dilirik dan dikontrak oleh tim EVOS. Rasa canggung dan kurang percaya diri sempat dirasakan Noval saat pertama kali bergabung. Namun perlahan Noval terbiasa dengan suasana di gaming house. Nah, itulah gamer asal Pontianak, Kalimantan Barat versi Radius Kalbar.